ada beberapa hal dari 10 tadi yang saat ini Anda masih lakukan. Penyebab rezeki suami seret ini. Yang pertama, suami yang jauh dari Tuhan, malas beribadah. Yang kedua, suami mencukupi keluarga dengan sesuatu yang haram. Pasangan suami istri yang jarang beramal. Suami sering menyakiti istri. Suami tidak mendampingi istri atau tidak mengarahkan hal yang lebih baik. Membuat istri malu di depan orang banyak. Istri tidak mematuhi suami. Tidak bersyukur apa yang sudah diberikan Allah rezeki kepada kita. Tidak suka bersilaturahmi. Yang terakhir, mengabaikan soal beribadah. Oke, Mas Haji, saya sudah bekerja keras. Suami saya sudah kesana kemari mencari pekerjaan. Tidak dapat-dapat. Kalaupun dapat pekerjaan, pasti tidak cocok, akhirnya keluar. Kalaupun sesuai profesi, misal suami saya ini sopir nih. Nanti sopir-sopirnya itu pada lain-lainnya itu, teman-teman karyawannya itu pada tidak suka begitu. Tapi suami saya baik begitu. Ada suami yang tiba-tiba datang kepada saya, ada yang nelpon begitu. Mas Haji, saya kok bingung menentukan pekerjaan padahal saya itu punya kalian banyak begitu. Saya sudah bekerja ini enggak betah di sini. Bosnya kurang baik, galak. Di sini karyawan-karyawannya itu kayak tidak suka dengan kehadiran saya. Saya sudah punya sampingan, Mas Haji, mau deal, tapi tiba-tiba tidak jadi, begitu. Ini apa, Mas Haji? Bisa jadi, dari 10 apa yang saya sampaikan tadi, kenapa rezeki suami itu seret, mungkin Anda ada beberapa hal dari 10 tadi yang saat ini Anda masih lakukan begitu. Paling tidak Anda beribadah lah, menyenangkan istri, menyenangkan hati istri, anak begitu. Kita sering memuja istri begitu. Kita harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika Anda sedang mengalami kegagalan, Anda komunikasikan kepada istri ini, para suami. Jika istri ini melihat suami yang sedang gagal, komunikasikan sesuatu itu dengan baik. Karena apa? Keromantisan keluarga, keromantisan antara suami dan istri itu akan menjadi energi positif dan bisa menarik rezeki secara luar biasa, begitu. Nah, pada intinya kita harus romantis kepada Tuhan, beribadah, berdoa, berpikir positif tentang keadaan, mensyukuri apa yang ada, dan juga menjalin keromantisan dalam keluarga. Ini adalah kunci rezeki agar suami ketika mencari nafkah mudah dan dimudahkan dan luar biasa.